Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Shadaqallahu al'azim. Sahabat-sahabat sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita semua masih bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah Ramadan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kepada kita untuk mencintai dan menyantuni anak yatim, terlebih mereka yang masih kecil bergantung hidup dan membutuhkan bantuan untuk menjalankan kehidupannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat dan hadis baginda Rasulullah mengingatkan kita bahwa menyantuni dan mencintai anak yatim jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, menggertak anak yatim, menghardik anak yatim, mengambil hartanya dan memanfaatkannya tentu bukanlah hal yang ada dalam ajaran Islam, bahkan Allah murka. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, adakah kita tergerak untuk memberikan cinta kita kepada anak-anak yatim yang kekurangan dan membutuhkan bantuan? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan banyak kemuliaan bagi mereka yang mencintai anak yatim. Tentu kita semua ingin mendapatkannya dan sebagai bekal untuk kehidupan kita menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 kemuliaan bagi mereka yang mencintai dan menyantuni anak yatim. Yang pertama, menyantuni anak yatim menjadi kebaikan bagi diri. Sebagaimana ayat yang tadi dibacakan dalam mukaddimah, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum fi qul islahul lahum khair. Dan mereka bertanya kepadamu mengenai anak-anak yatim. Katakanlah, memperbaiki keadaan anak-anak yatim itu amat baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 220. Sahabat-sahabat sekalian yang sama-sama mencintai anak yatim. Kemudian yang kedua, kemuliaan bagi mereka yang mencintai dan menyantuni anak yatim, yakni nafkah untuk anak yatim adalah sebaik-baiknya harta. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 215 dijelaskan nafkah untuk anak yatim adalah termasuk dalam amalan yang Allah sukai. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan termasuk dari harta yang kita miliki. Bagi mereka yang mau menafkahkannya dengan ikhlas untuk anak yatim tentu menjadi suatu kemanfaatan dan kemuliaan tersendiri. Sebaliknya, bagi orang yang tidak memperhatikan kehidupan anak-anak yatim, maka akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perihal yang ketiga, mencintai dan kemuliaan mencintai dan menyantuni anak yatim, yakni dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, aku dan orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau SAW mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya serta agak merenggangkan keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Bagi mereka yang menanggung kehidupan anak yatim seperti dalam hadis di atas, janji Allah adalah surga. Mereka akan dekat dengan surga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membuat bahagia anak yatim lebih terjaga dan lebih baik walaupun orang tuanya tiada. Tentu kita ingin sekali dekat dengan surga, bukan?
Untuk itu cintailah anak yatim dan lakukanlah dengan tulus sebagaimana Allah selalu memberikan nikmat serta rizki yang berlimpah untuk kita semua. Sahabat-sahabat sekalian yang sama-sama mencintai Al-Quran, yang mencintai anak yatim. Yang terakhir adalah jauh dari azab Allah, kemuliaan mencintai dan menyantuni anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang mengutusku dengan keberadaan di hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengazab orang yang mengasihi anak yatim dan berlaku ramah padanya serta manis tutur katanya kepada anak-anak yatim. Dia benar-benar menyayangi anak-anak yatim dan mengerti kekurangan perhatian kepadanya dan tidak menyombongkan diri pada tetangganya atas kekayaan yang diperoleh Allah kepadanya. Hadis riwayat Tabrani. Sahabat-sahabat sekalian yang sama-sama mencintai anak yatim, untuk itu marilah kita bersama-sama cintai anak yatim dan raih kemuliaan hidup seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sayangi dan cintai anak yatim dengan menyisihkan sebagian rezeki kita untuk mereka, untuk senyum dan bahagia mereka. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.